Salam, halo. Pemotongan kayu di wilayah Malang Arjosari Dongwaru ya. Ya, makanya sing pengen adol kayu. Nah, ini intinya begini guys ya, karena bosnya nggak bisa bicara, jadi saya langsung saja mewakilinya. Bagi para petani khususnya yang punya kayu-kayu seperti saman, pringori, apa joar, segala macam orang-orang ya, semuanya kita beli, maksudnya gitu. Ya. Nah, bagi nah ini yang seperti ini guys, ini kayu sengon contohnya ya. Bagi yang berminat untuk jual, ini siap terbang kapan saja. Ada barang, ada uang guys, jangan khawatir. Dari Pak Salam ya, ini Pak Budiono. Dari almarhum Pak Panimen, masih ingat ya. Syukur rame kidul lah ini bosnya. Tidak ada utang-utangan. Nah, tidak ada utang-utangan, yang utang harus bayar. Enggak dibayar, ini malaikat bisa nyabut nyawa. Hati-hati, ingat itu semuanya. Nah, ini Pak Gundi nih. Nah, halo bosnya, ini juga ini yang motong-motong. Ya. Namanya siapa Pak? Halo Pak. Pak Atem ya. Atem. Ini. Itu apa Pak YouTube Pak? Ya. Yuswe channel ya, tolong jangan lupa subscribe, like dan subscribe-nya semuanya ini. Kang Jono. Enggak ada utang-utangan guys, pokoknya ada barang ada uang cash ya. Nah ini Pak Bejo. Halo apa kabar? Baik. Luar biasa ya, ini potongannya 1 meter. 30. Nah, 1 meter 30 dan ini juga hampir selesai ya, beberapa batang saja karena pekerjanya pekerja cerdas, jadi seperti robot guys ya, ini segini. Awas! Wah, luar biasa ini kejatuhan. Rezeki itu kejatuhan apa guys ini? Nah, ini kelapanya kenapa nggak jatuh? Ya malah ya ini, nah ini Pak Ibu Sumadi ya, apa kabar Bu? Nah, luar biasa ya, semangat Bu untuk sapi-sapinya, kambing-kambingnya, semuanya ikut tersyuting semuanya. Halo Pak Bos, salam. Nggak ada utang-utangan cash langsung. Nah, ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya saman sengon ya semuanya ya. Harap segera hubungi Pak ini dengan kontak berapa Pak? 082 129 769. Nah ini guys ya, Anda dengar sendiri, segera kontak nomornya Bos Salam. Nah, inilah, Pak Budiono aslinya ya, jangan ini yang enggak. Pak Budi Salam. Nah Pak Budi Salam ya. Nah ini Pak Gundi ini yang lucu-lucu, Pak AAP-nya yang banggal ya, masih di situ, jadi disumpitin aja bisa bicara langsung. Luar biasa. Nah saya ikut ke belakang, ayo jalan ke sana, saya juga mau cari remban untuk sapi saya pedus. Itu belakang masih banyak sana. Oh. Nah ini mobilnya yang ambil guys, sudah datang ya. Ini mobilnya siapa? Nah ini lah, ini yang dulu yang ambil kayu ya, yang dulu apa truknya hilang, kembali lagi. Dulu beritanya hilang ya truknya, tapi sudah luar biasa banyak berkah, jadi bisa beli lagi dengan cash guys. Jangan segan-segan ya, ini sudah langsung dimasukkan ke masukin ke truk, langsung masuk ke tempatnya sana ya, gudangnya gitu. Oh Kediri ya. Ini yang masukin kemana pada pergi semua? Dari belakang. Oh, ayo pindah. Banyak ini, jangan. Tak sermu kok engan. Ini sopirnya siapa sih? Oh, anaknya Dika lah. Dika. Oh iya, halo Dika. Halo Dika. Udin enak apa itu sama nih? Eh? Terkes apa ya? Terkes oh, nek mode ya? Iya. Nah, ini yang biar nih lo. Nah, ini kita sambung lagi guys ke belakang ya, kita belakang. Saksikan terus, untuk batangnya gede-gede ya. Nah, ini sudah
udah gede-gede gas ini demi anak istri seperti ini gas, kasihan Mas Yono. Satunya lagi, semangat semangat, yes, wow. Nah seperti ini guys, potongan gerak ini guys, wow. Nah ini untuk pengukurannya satu lagi ya. Kayak ngene golek ngono nambrok karo pedes senen wong. Cinti kuwi. Pak. Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Oh iya, saya muridnya kok lupa toh, Pak. Aku pulang dari gereja. Ya wis macak lho. Pulang nggih. Nggih. Suara keto ge video, Pak. Awas ya ambruknya nanti bingko. Ambruknya nanti bingko. Ambruk lombok ewa mas. Ini guys, ini enggak peduli lombok apa aja, rusak semua. Lek, lek, lantara mana pula? Halo guys, ini menaikkan kayu-kayu yang sudah dipotong ya. Yang sudah dipotong untuk setor ya ini ya. Nganu tai gereja ini nggih apa kanggo ya? Ngebong boto. Awet nih. Lah sebenarnya lek titik go pisan no piye? Mana kemulahan lan lebu? Lebu. Kopi sing sajane lebu 13 kae bintang, masih ndek. Lek kira kurang lebu ta.
Ini belajar jadi kuli, guys. Saya juga mau ikut jadi YouTuber ya. Sedang ora? Terus, Pak. Nah, ini, Pak. Ini pengaret tebu, Pak. Iki unggahne, Dik. Anu iki bung. Ini ciri-ciri. Enteng kok kayu ngene iki aku kuat kok. Sak meteran aku kuat ngene iki enteng wis ngonmu. Iki ala-alane iki. 5 menit. Unggahne wis nganu. Ya, iki loro ya ala-ala. Iki bengkong. Tuwa ngono iki dinggo apa to, Bud? Iki nganu. Bentar pek. Contoh kaya ngono ke harta ya, bi, ke rambanan. Nah, ini kira dijuga tuh. Gelem tembe. Gelem kan. Ada sih, kari ya. Iya, apa? Tapi lek titik apa go pisane? Ndak yo go Bapak Bud ini di enek dite. Go pisane ya. Enggak ana maneman. Sejenah. Oh, sing gede dhewe ngono. Enggak ana ya. Heeh. Telem buri jejer buri sing gedhi. Oleh, oleh ya. Nek entuk saramban ki aku ora digolekne. Ya ora omong mau. Iki, cili-cili ini wedhusku seneng. Oke, cul. Entuk enak enggak dean to? Seneng lek tawani ngendi romo? Wis dingin. Wah, ora gelem ajak-ajak lan nebang telo. Endi sesuk apa but ngelu? Wis dingin. Jengi cocok cocok kan? Jengi ke kue tanya dia les kue ya. Tapi kelihatanku masih. Oh, berapa tuh? Ini sopirnya Mas Jika ya. Wilam Tarawi pucuknya di setep ya tuh ya caranya nyetek ya. Kelihatan mesti oleh. Apa? Tidak ada ya wegah lho. Wis 3 menit ae iki wis.